Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Mas Encis. Nah, ini saya lagi mencoba untuk memancing falak ini keluar ya, untuk yang pertama kalinya. Ini udah saya siapkan makanannya di luar supaya memancing dia turun ke bawah dan keluar mendekati makanannya ya. Coba, oh iya, dia mau turun. Oke. Ini untuk pertama kalinya ya, dia keluar dari kandang. Karena memang sebelumnya saya belum pernah mengeluarkan dia, karena memang masih proses penjinakan ya. Karena ini saya beli dia udah dewasa, jadi masih liar ya, belum jinak. Jadi dalam proses penjinakan baru kali ini saya berani mengeluarkan burung falak ini ya. Dan akhirnya mau keluar juga itu yang jantan, tapi untuk yang betina masih belum mau keluar ya, mungkin masih takut untuk keluar kandang. Tapi ini udah kemajuan ya, untuk yang jantannya udah mau keluar, mau makan di luar sangkar ya. Oke, kita tunggu betinanya ya. Nah, itu dia. Ini betinanya juga mau keluar, lihat ya. Ayo keluar, ayo. Ayo cantik, keluar cantik. Ayo. Ayo keluar, ayo loncat. Ayo turun, turun, turun. Belum mau juga dia. Ayo, ayolah. Ayo, gak usah takut. Pasanganmu udah nunggu tuh di bawah. Ayo turun. Ayo turun. Ayolah. Masih takut ya. Malah naik lagi. Tunggu dulu ya, siapa tahu dia mau turun. Oke, kita tunggu sampai dia turun. Nah, dia turun lagi. Ayo turun. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Ya. Ayolah. Ayo. Ayo turun. Ya, dia malah masuk lagi. Ayo sayang, turun. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ayo turun. Ayo turun, ayo. Wah, susah ini, nggak berani turun dia. Ibaratnya dia mau turun tapi nggak berani. Nah, naik itu turun, masih belum bisa ya. Oke, tunggu aja ya, biarin aja dah. Kalau nggak mau keluar ya nggak apa-apa ya. Kita lihat nih jantannya aja. Jantannya sudah mampu beradaptasi dengan keadaan luar sangkar ya. Sudah aman. Oke, sekarang kita coba dah deketin pakannya ke depan pintu. Siapa tahu nanti dengan seperti ini dia berani keluar, yang betina ya. Oke, tunggu dulu dah. Tunggu dulu dah. Tunggu dulu dah. Nah, jantannya ngapain tuh, makan mulu jantannya dari tadi ya. Oke. Oh, turun dia, sudah turun. Ayo, ayo turun, nggak apa-apa. Ayo, ayolah. Oke, dia sudah mulai makan. Mudah-mudahan berani keluar nanti. Oke. Ayo, ayo. Oh, dia kaget. Dia kalau ada suara sedikit aja ya, dia pasti kaget. Karena memang burung jenis ini karakternya itu mudah terkejut ya. Mudah banget kaget dia. Oke, ini untuk jantannya mungkin sudah adaptasinya sudah bagus ya dengan lingkungan di luar kandang. Sudah berani jalan ke sana ke sini. Sana kemari, sudah dikuasai ya. Beda sama betinanya nih, kita coba deketin. Oh, ini jantannya menghalangi lagi. Jantannya dari tadi jalan-jalan terus. Kita coba deketin betinanya ya. Kita coba deketin. Ayo, kita deketin betinanya. Takut enggak dia? Takut enggak? Ayo. Ah, ternyata takut, dia masuk lagi. Eh, enggak apa-apa. Mana jantannya, mana? Ini dia.
Ini si cakep nih. Hey, lagi apa kau? Ngapain kau? Ngapain kau di situ? Ayo kita main-main. Untuk mengeluarkan ini pun saya harus benar-benar berani ya, udah yakin gitu loh bahwa saya mampu menghandle burung ini supaya tidak terbang jauh. Dan untuk pertama kalinya saya tetap di dalam ruang tertutup ya, jaga-jaga kalau terbang. Soalnya kalau terbang, aduh, nyesek di hati. Selain burungnya yang lumayan cantik, harganya juga ya lumayan lah ya. Ini ada harganya kalau burungnya ini. Jadi kalau kalian masih mau belajar itu, lebih baik burung yang masih terjangkau harganya ya. Contoh misal parkit atau burung lovebird ya, itu masih terjangkau harganya. Dengan 30.000 sampai 50.000 itu udah dapat burung parkit ya. 70.000 sampai 100.000 sudah dapat burung lovebird untuk belajar penjinakan ya. Jadi walaupun lepas nantinya enggak terlalu rugi di uang dan juga tidak terlalu nyesek ya kalau burung seperti itu. Masih bisa beli lagi ya karena terjangkau. Tapi kalau ini lepas, aduh, udah nyesek banget dah di hati. Udah burungnya lumayan cakep, harganya juga lumayan lah di kantong. Untuk anakan aja sekitar 350. Itu pun untuk warna yang biasa, warna grey. Untuk yang kayak ini nih, yang jantan nih, Lutino, itu 500 ribu lah ya. 400 atau 500 ribu itu udah jelas tuh angkanya. Oke, cukup sekian video kali ini dan saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.